Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Yang sangat kami hormati yaitu Nyonya Dr. Rika Syaifuddin, juga kepada sahabat-sahabat karibku seperjuangan di ala kalimatillah yang telah hadir di depan kami. Semoga atas pertemuan pada pagi ini kita bisa diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta taufiknya kepada kita bersama, sehingga kita pada pagi ini bisa bermuajah dalam keadaan sehat wal afiat bi'aunillah. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada baginda revolusi kita, junjungan kita, dambaan kita, kekasih kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, dalam adanya perihal halal bihalal maturegi kelabat berdana kakompakena para ajunan edelem ngelaksanaki tugas masing-masing. Semoga detik tugas se'e kesokani Rasulullah, termasuk neng-neng e peringkat nomor telok se'e kesokani Allah. Dabuakon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se'e dabuaki da Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sa'alitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam an Abdillah ibn Mas'ud. Ya Rasulullah, ayu syai'in a'malu ahabu ilallah, kelakuan apa yang sangat dicintai oleh Allah sehingga membawa barakah fiddini wa dunya wal akhirah? Yang dipertanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringkat yang pertama yang dijawab oleh Rasulullah qol as-salatu ala waqtiha. Rasulullah titik yang pertama perihal salat harus tepat kepada waktunya. Jadi kita sambil melaksanakan aktivitas kewajiban yang telah dituntut oleh keadaan, yang dituntut oleh kewajiban, maka kita jangan sampai lalai melaksanakan sholat lima waktu. Apalagi dalam adanya halal bihalal telah melaksanakan rutinitas puasa satu bulan penuh. Bagi yang sudah tidak berhalangan, tapi bagi yang berhalangan, insya Allah kiluang puasa. Pernah pecepon Rasulullah puasa seekor tak puasa ni kesampurna tak peserah bani polana nyai bani polana ajunan dari umaro pemerintah dari pemerintah ban ulama punten puasa kak dinto bisa ngubah abe lamun puasa tetap kak Allah.
Kati pun apa puasa saya tempat. Saya ke 16 tarikh nak puasa kat dito. Ngeberda aki halal pi halal penuh kalaban semangat. Terobang kia kalaban para nyai. Terobang kia kalaban para kiai. Peningkatan dengan cemun ajunan kat dito. Menesak saya puasa na sebagian etrema ben Allah. Ini kasih pertama. Ti asolatu ala waktiha kat dito. Pondasi tiang agama saya sangat kokoh menjadi peringkat pertama. Ketik bila oleh pon maring laksanaki puasa tambah aja ke solat seminti mina bulan Syakbanam solat kenamu bawa buru tak pernah jemaah pun kalau kalah sombu mencelake dasar puasa karena puasa nak pon termasuk khawasul khawas puasa saya jaga aku saran para aguna saya kan di kriteria andi komitmen saya habis puasa ini karena sudah 11 bulan tidak akan ketemu lagi. Maka saya akan punya prinsip untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah. Kita harus melaksanakan sholat tepat di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Ketika itu termasuk sangkolan seluar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya halal bihalal. Kenapa bagi aki halal bihalal mun sholat akun bakun? Kenapa bagi aki puasa mun ajunan solat akun pakun, sebiasa solat munfarid, biasa solat ketepi pakun. Solat nasi tak kena pakun. Rawatib antar nabak dia dan kobliya pakun tak sama sekali. Kenapa boleh solat sunnah 200 rakaat semalam? Jorak tak bisa ki. Tak bisa ki. Ini kan, buat Allah Ibrahim jalan umat Nabi Muhammad. Wa faddalnahum ala kathirim man khalaqna tafdila. Umat Nabi Muhammad walaupun tidak bisa melaksanakan sholat yang 200 rakaat yang dituntut oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, tapi diberi jalan keluar oleh Rasulullah, yaitu mengadakan pertemuan halal bi. Ibu-ibu tadi berangkat dari rumah, melangkah yang pertama apa, kaki kanan apa kaki kiri? Kanan ya. Kaki kanan ini Rasulullah bersabda bisa menghapus 1 tahun dosa yang telah dilewati. Ini yang pertama. Alangkah banyak barokahnya beliau kepada kita. Kaki kiri oleh Allah diberi jaminan besok di arah masyal itu diberi jaminan akan dibangunkan rumah di atas surga yang tingkatnya 70 lantai. Allah, ini karena adanya pengajian. Jadi sangat berguna kita mengadakan bersosialisasi dengan para ulama. Cek sangat berguna kul adunan tapaki. Kula buto adunan, adunan buto kula seni keki. Pada buto. Pada buto. Jadi saya ramang kak dito saya pertama tore sholat pecek tepat. Pona apa sholat kak dito akhlak. Saya bekta Rasulullah, saya pakon Allah, dekat de alam dunia. Mun ibu-ibu PKK sekolahnya, mun bu nyai atau ibu-ibu PKK tak ambil akhlak terhadap sesama, tidak punya sosialisasi, tidak punya kedermawanan, maka orang itu berarti sholatnya kosong, nol. Mun kula ajunan akhlak bagus, akhlak di dalam sholat dibawa keluar sholat, kita tidak bisa bicara selain hakul yakin atas kebenaran yang kita ucapkan, sebab bicara ini adalah doa. Contoh, ajunan sama cerita gula. Nih, ajunan emelia kia kodung sepada non dharma wanita. Kodung artinya tak seberbagi, paling larang kodung polpe tongpul ribu. Kenapa boleh beri zoya model, eki. Tapi yang mau amanah ini. Bila ya kok sekaya bermele, nah ini kayak gini. Bila ya kok setelah marah, bila kok sekaya bernyabis, bila kok setepan gila, ini tanggung jawab. Apalagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat kita harus tegakkan. As-sholatu ala waktiha ini sangat berat untuk kita laksanakan. Telat 1 detik, di waktu sudah muadzin, sudah selesai. La ilaha illallah. Langsung iqomah, kita belum memakai mukena, kita belum berwudu, maka detik tambah detik sampai telat 5 menit ini zalim kamu. Kiranya bisa para sahabat-sahabat
apa menyesuaikan hadisnya Rasulullah, bisa kira? Bisa. Bisa, Bu Dokter. Mudah-mudahan bisa ya. Dolim ke Allah itu sangat berbahaya. Dolim ke Allah itu bukan kita pas tidak sholat, bukan. Hanya telat dalam melaksanakan detik demi detik ini sudah dolim. Makanya kalau ada pasien jam sholat sebelum muadzin azan, sholat wassalamu alaik, para ajunan-ajunan kita beri sholat, jam sholat tiba, tutup sholat kada. Sebelum adzan ruku mukena sudah dipasang. Kita menesesi ruku. Akhlak di dalam sholat seperti adzan cabut tenang ke muntakin. Kalau ajunan kita perlu orang lain, perlu sebut. Jangan pernah ngerumpi, jangan pernah gosip-gosipan, jangan pernah. Kenapa? Karena hakul adal besok di hari kiamat akan dituntut oleh kita semua. Engki mun andi otang ke Bu Dokter, di otang oca ke Bu Dokter. Sare mun kole temu nyerah mari, tapi mun di otang pagi ya masyaallah. Sare sare masyarakat itu abid dokter lanjeng arah masyarakat itu petong pulai bulangi, petong pulai bumi, tapi itu di situ. Sehari ada terima Bu Dokter. Tak kira itu. Minatkan dari saat semakin dalam badan halal dihalalkan itu, sholat hanya ditegakkan. Apabila sholat sudah ditegakkan, insya Allah anak cucu kita akan menjadi amar ma'ruf nahi munkar. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan kita dalam berkumpul di pagi ini, mudah-mudahan diaku oleh beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para aulia serta para rijalul ghaib. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah.
undur ilaina ya Rasulullah, undur ilaina ya Rasulullah, fi jami'i PKK, fi jami'i dharma wanita pabekasan ya Rasulullah. Nana lillah asa selaku ibu dharma wanita yang telah menyandang gelar sebagai bidan, sebagai ini besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita sudah tidak mampu untuk melayani masyarakat, maka kita harus transparan. Tak langkoki kula tak mampu sampean ngelegek gak bisa penika rujukannya meniki. Jadi kula minta tolong kanggu isa fakir, kanggu isa miskin, cek tolong aku. Karena pada kejalan lo sena ke suarga nakul adunan. Jalan kanggu menepus ke suarga menikah dengan ringan tangan, dan kita harus mempunyai sifat kasih dan sayang. Sekali itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang sudah ada di sini, mudah-mudahan leluhur kula adunan sejajaran Allah sepura sedikit bisa-bisana. Dalam nampokan ngabadaki halal bihalal. Tersebut ke ibu dokter kita juga semuanya oleh Allah dipanjangkan umur yang barokah. Anak cucu kita oleh Allah dijadikan manusia yang bisa memanusiakan manusia. Iki. Tor bisa jadiaki orang yang lebih bagus edempel kaulian kita. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Parani. Astaghfirullah Hamdan syakirin hamdan na'in.
النعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اصل من سنة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اهلك من في فلكه سلاح المسلمين والمسلمات اللهم اعز الاسلام والمسلمين والمسلمات وانصر من حزن المسلمين والمسلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا الله ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dan juga orang tua kami ya Allah dan juga anak-anak cucu kami ya Allah. Berilah keberkahan ya Allah, berilah kenikmatan ya Allah, berilah kesehatan ya Allah, fid dini wad dunya wal akhirah, dan semua sahabat-sahabat yang telah menjalani aktivitas dalam menjalankan sehari-hari mudah-mudahan diberi kelancaran ya Allah, mudah-mudahan jadi ibadah ya Allah. Rabbana ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma khatim lana bisa'adah ya Allah, Allahumma khatim lana bil Islam ya Allah, Allahumma khatim lana bil iman ya Allah, Allahumma khatim lana bil khair, Allahumma khatim lana bis salama, Allahumma khatim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan oleh Allah diberi apa yang kita minta, juga diselamatkan dari bala musibah. Mudah-mudahan corona yang kita hadapi mudah-mudahan cepat berakhir. Dan mudah-mudahan ibu-ibu, teman-teman, saudara-saudara, utamanya ibu dokter kita, mudah-mudahan Allah diperpanjang umurnya sampai.